PKS kami posisi sudah di PPS PPS Desa Bengkulu Baru. Lanjut guys. Semuanya jadi duit ini boy. Assalamualaikum. Iki kok kotor banget ki? Kotor banget. Uncet ah libur lah. Oh, libur gitu ya. Lain yang nempati. Ayo, Bang. Boger boy. Suaranya ya? Ya. Oke, Mas Nas Asmari. Tadi ya, ini topik PPS-nya enggak ada. Ini sudah melanjuti tahapan pemilihan. Di sini ada namanya daftar pemilih khusus baru. Daftar pemilih khusus ini yang dimaksudnya adalah data penduduk yang belum masuk dalam DPTHP 2 dan itu dia punya KTPL boleh dimasukkan ke sini. Kalau orang yang sudah pindah dari Jawa ke sini berarti KTPL masih Jawa. Tapi dia kan sudah status KTPL sudah ada. Nah itu masukkan ke sini. Yang masih di Jawa alamatnya nggak masuk. Alamatnya masih alamat Jawa, tapi kan dia secara kependudukan udah pindah ke sini. Tapi dia udah buat surat pindah. Udah masuk ke database. KKP udah ada kan? Udah. Masuk itu. Terus kalau yang ini, Mas, daftar pemilih pindahan. Yang dimaksud daftar pemilih pindahan ini adalah warga perantau. Yang harusnya tadi perantau ataupun orang yang memang sengaja dari Jawa ke sini ingin memilih di sini. Nanti masuk ke sini, tapi dengan catatan dia masuk dalam DPT di alamat tempat dia tinggal dengan cara melihatnya buka aplikasi yang di KPU itu di Android kan bisa. Kalau dia tetap daftar di situ masuk ke dalam. Nanti saya lagi di sini ya, ada catatan ini hak suaranya yang digunakan adalah apa aja nih di sini. Kalau dia memang dari Jawa ke sini kan, berarti dia cuma di situ cuma DPR RI. Kalau seandainya dia kalau DPT enggak ya? DPT untuk dia di KTP apa? Kemana dia? Di Rumah Kayong. Rumah Kayong. Karena dia masih dalam satu provinsi, dia dapat memilih DPT sama DPT. Kalau seandainya dia orang dari kabupaten lain, tapi wilayah Kalbar ya, DPR RI masuk, presiden masuk. Sampai DPR 51. 31 ya, DPR 31. Oke guys, untuk PPS Desa Bengkulu Baru sudah selesai, kita monitoring, kita lanjut ke PPSK. Let's go.